sebagian orang, rongsokan mobil menjadi suatu barang yang mengganggu pemandangan. Namun di lokasi ini, mobil tua yang sudah tidak terpakai dan tidak beroperasi lagi disulap menjadi spot foto yang unik dan juga klasik. Inilah Junkyard Auto Park and Cafe. Berjarak 17 km dari pusat kota Magelang atau sekitar 2 km dari kawasan wisata Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tak hanya mobil klasik, deretan kendaraan antik lain pun turut terpajang. Seperti bemo, beca, ambulans, hingga sepeda motor lawas. Bentuknya pun dimodifikasi menjadi mainan unik. Ada yang dimodifikasi menjadi ayunan, dipasang terbalik, hingga dijadikan sarana permainan. Untuk yang suka berfoto-foto sih recommended banget ini. Untuk apa, kayak banyak ini kan kayak apa backgroundnya juga udah disetting kan buat jadi bagus dilihatnya. Terus juga ada barang-barang unik, terus kayak ini ada oplet, barang-barang yang udah kita jarang temuin gitu, kita bisa temuin di sini. Yang menarik tuh kayak ini mobil-mobil kayak kayak mobil yang udah nggak kepake tapi yang udah lama gitu, terus kayak estetik gitu buat foto. Beberapa teman pernah kesini sebelumnya, jadi lihat tujuan wisatanya di sini bagus-bagus, salah satunya di Junkyard ini, jadi kita kesini. Di sini ada 20-an mobil, Mbak, itu terdiri dari mobil buatan Rusia, buatan Amerika, buatan Jepang, dan buatan Jerman. Kemudian untuk mobilnya kita ada yang paling tua itu ada mobil Fiat tahun 51 dari Italia. Dan sama mobil yang paling banyak di sini kita mobil Volkswagen dari Jerman. Fasilitasnya sendiri dari Junkyard kita ada ini spot foto diorama gitu. Kita ada pasar tradisional, kemudian ada tema rock and roll sama kota klasik, kemudian ada fasilitas kafenya juga buat pengunjung-pengunjung yang ingin menghabiskan liburannya di Junkyard. Kemudian kita ada wahana kayak ontang-anting dan kora-kora. Suasana pedesaan yang begitu asri akan terasa jika Anda berkunjung ke lokasi destinasi wisata berikut ini. Pengunjung cukup membayar tiket harian seharga Rp15.000 pada hari biasa dan seharga Rp20.000 pada akhir pekan. Nah, jika pemirsa ingin mengunjungi lokasi ini, jangan lupa siapkan kamera dan juga pose terbaik. Dari Desa Wanurjo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Priscilia Claudia, Herdina Skolani, DAI TV.